Memperingati Hari Perempuan Sedunia, berbagai komunitas lari di Bali menggelar International Women's Day Run Bali. Kegiatan lari mengitari Kuta sejauh 5 km ini sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap perempuan di seluruh dunia. Beginilah salah satu cara belasan komunitas lari yang ada di Bali untuk memperingati International Women's Day. Berlangsung Sabtu pagi di Kuta Bali, ratusan peserta berlari menempuh jarak sejauh 5 km. Berbeda dengan kegiatan lari lainnya, kegiatan ini bukan untuk mencari juara, melainkan untuk menjalin rasa persaudaraan terhadap sesama komunitas lari, sekaligus bentuk penghargaan terhadap perempuan di seluruh dunia. Tak heran bila kegiatan kali ini didominasi oleh pelari perempuan. Lari yang dipilih karena lari itu nggak kenal gender ya, kemudian nggak kenal sosial ekonomi juga, nggak kenal umur juga, jadi kita pengen olahraga yang bisa mengcover semuanya. Kemudian kenapa di area Kuta, karena ini adalah area yang paling mudah yang bisa kami pakai. Kegiatan ini pun mendapat sambutan positif dari sejumlah peserta. Larinya seru banget. Kita para semua komunitas lari datang di sini untuk mensupport International Women's Day. Jadi di sini kita para mensupport perempuan untuk lebih beraktivitas di luar rumah. Jadi bukan hanya bilang kalau perempuan itu hanya untuk di indoor saja, tapi juga aktif di luar seperti kegiatan lari. Apalagi ini kegiatan yang positif ya ini. Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day diperingati setiap tanggal 8 Maret. Sementara itu, Hari Perempuan Internasional pertama kali dirayakan pada tahun 1909. Dan pada tahun 1977, Hari Perempuan Internasional diresmikan sebagai perayaan tahunan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperjuangkan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya.